Ultimate mengakui genre hip-hop masih dipandang sebelah mata oleh penggemar muzik secara keseluruhan. Bagaimanapun, itu bukan alasan untuk dia tidak bekerja keras dan memperbaiki mutu produknya. Meskipun genre hip-hop semakin diterima, namun Ultimate merasakan respon itu belum mencukupi. Malah dia berharap pentas-pentas besar seperti Istana Budaya dapat membuka ruang untuk penyanyi hip-hop membuat persembahan. Saya menantikan peluang sebab Istana Budaya ni kira macam kira up lah kan. And apa ni, kita nak tunggu sampai kita dapat pelawaan lah. You know, ia akan merupakan satu pencapaian bukan saja untuk saya tapi untuk genre saya hip-hop untuk mendapat pengiktirafan itu lah. So kita tunggulah kan, mungkin orang rasa kita tak layak lagi, jadi buat masa sekarang ni kita kena buktikan bahawa kita layak, bahawa genre hip hop ni kalau pergi ke Istana Budaya kita boleh buat satu persembahan yang mantap dan cukup dan macam orang pergi pun orang macam berapa tiket ni, RM1, okey aku sanggup bayar sebab aku tahu show ni akan jadi bagus. Ini kota raya yang sering berkata kalau berani. Penyanyi lagu Kota Rayaku ini juga tidak pernah berhenti memberikan sokongan kepada perkembangan dunia hip hop tempatan. Ia menjadi tanggungjawab saya untuk, kalau tak dapat, jadi tanggungjawab saya untuk bukakan jalan untuk orang yang akan dapat. Kan, kita seterusnya cakap, kita nak menang semua. Kita tak nak menang, kita tak nak pergi AIM. Saya tak nak, saya bercita-cita, saya tak nak pergi AIM menang kategori lagu terbaik hip-hop. Saya nak lagu terbaik tahun itu. Kan, saya tak nak pergi AJL menang persembahan terbaik. Saya nak menang lagu terbaik. Saya nak hip-hop menang lagu terbaik. Mungkin bukan rezeki saya, tapi tanggungjawab saya untuk buka jalan. Jadi satu hari nanti akan ada satu artis hip-hop yang akan sampai ke situ. Baru kita dapat pengiktirafan daripada semua penggerak industri seni yang lain. Ultimate bakal muncul dengan album baru Kota Raya Kedua pada penghujung tahun nanti.